Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa manitaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermujalasah kembali di dalam majelis ilmu setelah rangkaian ibadah siang tadi, atau mungkin hari tadi kita sudah berpuasa Tasu'a, dan insya Allah berniat untuk berpuasa Asyura. Kita sholat atau kita berbuka puasa, kemudian melakukan sholat maghrib berjamaah. Kemudian hadir kita dalam majelis ilmu ini semoga menjadi penyempurna amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini. Wabil khusus ini bulan Muharram, bulan yang termasuk Asyhurul Hurum, yang sangat ditekankan kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ahli ilmu, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan, barang siapa yang beramal di bulan Muharram seperti ini, karena ini bulan Hurum, maka pahalanya akan lebih dilipat gandakan dibandingkan kita beramal di bulan yang lain. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa, melakukan dosa dan maksiat, maka dosanya juga lebih besar kelipatannya dibandingkan dengan apa yang dilakukannya pada hari-hari atau bulan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan sirah Imam Madzhab atau Imam Madzhab, dan kita akan membahas Imam Madzhab yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah. Insya Allah sudah kita pelajari 3 pertemuan kurang lebihnya pembahasan tentang sejarah perjalanan hidup Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bapak Ibu, kita akan belajar dan mengambil pelajaran-pelajaran hidup dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama, kita akan pelajari dulu tentang nama dan nasab beliau. Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli ilmu, para ulama besar yang lahir di kota Kufah. Kota Kufah dulu ada di negeri Irak atau Baghdad. Beliau lahir pada tahun 699 Masehi, atau kalau dalam bulan atau kalender Hijriahnya dikenal dengan lahir pada tahun 80 Hijriah. Dan beliau lahir, Imam Abu Hanifah lahir pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Untuk itu nanti Imam Abu Hanifah selama usia beliau mendapati 2 dinasti besar dalam perjalanan peradaban Islam. Yang pertama lahir di masa dinasti Umayyah, dan beliau nanti kemudian hidup sampai ketemu dengan dinasti Abbasiyah. Dan inilah yang menyebabkan nanti Imam Abu Hanifah dalam masalah ilmu bertemu dengan para ahli ilmu yang luar biasa, termasuk orang para ulama yang bertemu dengan awal-awal dulu munculnya ajaran-ajaran sesat seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan sedikit ceritakan bagaimana beliau berhadapan dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah atau Jahmiyah ini. Kemudian sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i
dikenal dengan lakabnya. Tapi Imam Abu Hanifah dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Hanifah. Nama beliau aslinya adalah Nu'man bin Sabit bin Marzuban. Ya. Maka Nu'man ini adalah nama beliau. Jadi nama aslinya adalah Nu'man. Kemudian Sabit ini adalah bapak beliau, ayah beliau. Kemudian Marzuban ini kakek. Dan nanti para ahli ilmu sejarah berbeda pendapat apakah Imam Abu Hanifah ini termasuk orang yang lahir dari keturunan budak ataukah tidak. Wabil khusus nanti dari kakeknya Marzuban ini. Sebagian para ahli ada berpendapat bahwasanya kakek beliau ini dahulu adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan dan masuk Islam. Ada yang berpendapat kakek beliau bukanlah seorang budak, adalah orang yang sudah merdeka dari awalnya. Wallahu a'lam. Ada beda pendapat di kalangan para ahli ilmu, hanya saja yang lebih kita kenal bahwasanya tentu Imam Abu Hanifah ini bukan dari kalangan keturunan budak, dari orang yang merdeka. Nah, nama beliau adalah Nu'man bin Sabit, yang kemudian lebih kita kenal dengan kunyah beliau yaitu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah secara nasab beliau bukan orang Arab asli. Bukan orang Arab asli. Maknanya bukan lahir dari kota Mekah atau kota Madinah atau wilayah Hijaz dulu. Tapi Imam Abu Hanifah dari silsilah keturunan beliau dahulu dari keluarga yang berasal dari Persia, dari Persia. Tentu di zaman Khalifah Umar bin Khattab Persia ini sudah tutup di tangan kekuasaan kaum muslimin. Terutama nanti ada perang namanya perang Qadisiyah dengan panglima tertingginya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan besar yang dipimpin oleh Rustum, pemimpin Persia waktu itu. Maka kemudian jatuhlah Persia ini di tangan kaum muslimin pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara wilayah yang masuk bagian Persia yang kemudian nanti langsung diperintahkan oleh Umar untuk mendakwahkan Islam dan mengajarkan Islam di situ adalah negeri Kufah. Dan Kufah ini dulu adalah masuk wilayah Persia. Negeri Irak dulu masuk wilayah Persia. Dan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah lahirnya di Kufah. Asli dari Kufah, nanti juga besar tinggal di Kufah. Maka beliau ini bukan orang Arab. Ya. Beda dengan Imam Asy-Syafi'i yang masih ada keturunan dari salah satu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masih menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kakek beliau. Nah, kemudian beliau juga dulunya dari negeri Kabul ya, atau yang sekarang kita kenal dengan kota Afghanistan. Nah, kakek beliau yaitu Marzuban tadi, beliau dulu adalah seorang yang sudah memeluk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau hijrah ke kota Kufah. Nah, jemaah dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah juga lahir dari golongan atau dari keluarga yang background-nya pembisnis. Karena bapak beliau namanya Sabit ini dulu adalah seorang pembisnis, seorang pedagang yang sukses di kota Kufah. Maka Imam Abu Hanifah ini secara profil adalah seorang ahli ilmu, seorang ulama, kemudian pendiri madhab, pengikutnya banyak. Beliau juga sebagai seorang yang sangat terkenal dengan kekayaannya karena beliau juga berbisnis gitu. Maka nanti kita jumpa ya, dahulu para ahli ilmu itu tidak hanya sebatas ilmu yang kemudian ditekuni, tapi sangat perhatiannya terhadap harta yang halal, maka kemudian juga kemudian bekerja, ya, berjualan. Sebagaimana Imam Abu Hanifah mewarisi ya kepandaian dalam bidang bisnisnya dari ayah beliau yaitu Sabit ini. Maka meskipun ya Imam Abu Hanifah dulu masih menjumpai
masa-masa yang sangat tidak mengenakkan, karena beliau juga hidup ketika tinggal di negeri Irak. Kebetulan waktu itu menjadi gubernurnya adalah Hajjaj bin Yusuf, yang kita kenal nanti dalam sejarah. Hajjaj bin Yusuf ini seorang gubernur yang sangat, dalam tanda kutip ya, sangat diktator. Maka Imam Abu Hanifah tentu dalam kondisi itu mendapati suasana yang juga tidak senyaman sebagaimana masa-masa yang ideal. Untuk itu jemaah yang dirahmati Allah, dari sinilah kita kenal Imam Abu Hanifah ini seorang ulama, ahli ilmu, tapi juga seorang pedagang. Terutama nanti beliau ini adalah pedagang kain ya, yang tentu sangat banyak keuntungan yang didapatinya. Tentang hal ini ada satu hikmah yang kita bisa ambil tentang perjalanan hidup Imam Abu Hanifah ketika beliau menjadi seorang pedagang. Dan ini perlu menjadi satu perhatian kita, terutama bagi kita semua yang beraktivitas pedagang. Imam Abu Hanifah diceritakan suatu hari pernah menitipkan barang dagangannya kepada seseorang. Kemudian ketika beliau titipkan barang dagangan itu, beliau terjelaskan secara detail, ini kekurangannya ini aibnya ini, dia jelaskan semuanya. Supaya nanti ketika barang itu dijual kepada pembeli, pembeli ini sudah tahu tentang cacat barang yang akan dibelinya. Dibawalah barang tadi kepada orang yang diminta menjualkannya. Setelah dibawa dan dijualkan, ternyata Imam Abu Hanifah ini punya keuntungan yang sangat besar. Tercatat kurang lebih 300 dinar keuntungan yang didapatkan oleh Imam Abu Hanifah. Bapak Ibu, kalau kita hitung ya, 300 dinar itu sekarang berapa juta? Kurang lebihnya kan 1 dinar itu sekitar 4-5 jutaan gitu ya. Kalau keuntungan yang didapatkan oleh Imam Abu Hanifah ini 300 dinar, itu berarti berapa juta kira-kira? Berapa itu nih? Pokoknya banyak nih. Bagi kita hari ini dapat untung besar dalam perdagangan itu, kita merasa alhamdulillah rezeki enggak kemana, mungkin kita kan gitu ya. Tapi bukan itu yang diambil sikap oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika orang yang dititip lagi datang, wahai Imam Abu Hanifah, ini dagangannya laku keras ya, kita dapat untung banyak dari dagangan ini. Kemudian yang ditanya pertama kali oleh Imam Abu Hanifah adalah, tadi ketika engkau menjual, apakah engkau sudah menjelaskan setiap aib barang, cacat barang yang engkau akan beli kepada, yang engkau akan jual kepada pembeli? Coba, saking kehati-hatiannya Imam Abu Hanifah dalam masalah jual beli gitu. Tidak ingin kemudian orang membeli barangnya itu nanti mendapati ada cacat barang yang tidak dijelaskan oleh penjual yang diamanahi tadi. Maka yang dipesankan oleh Imam Abu Hanifah adalah, sudahkah engkau menjelaskan cacat barang kepada setiap pembeli? Ini menunjukkan ya, keuntungan yang didapatkannya itu bukan sekedar banyaknya, tapi sejauh mana sudah halal dari keuntungan dagang yang didapatinya. Dan inilah dulu para ulama kita ya, sangat hati-hati dalam masalah harta makanan yang dimakannya. Imam Abu Hanifah meskipun pedagang sukses ini, tetap kemudian enggak serta-merta sudah sukses dagangannya, lancar bisnisnya, terus semena-mena mengambil keuntungan begitu tanpa memperhatikan bagaimana dia berproses menjualnya. Dan inilah cerita, menggali kisah ya, bagaimana seorang pedagang itu harus memperhatikan tentang aib barang, cacat barang. Ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya akan kita pelajari bagaimana Imam Abu Hanifah belajar ilmu. Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Luqman bin Sabit tadi adalah seseorang yang sudah menghafal Al-Quran sedari kecilnya. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam sejarah kebesaran Islam, para ulama kita dulu sudah selesai hafalan Qurannya di usia yang sangat belia. Imam Asy-Syafi'i usia 7 tahun sudah selesai menghafal Qurannya. Imam Abu Hanifah juga umumnya dikenal penghafal Quran di usia kecil, di usia belia. Dan dahulu seperti itu. Itulah sebabnya Ibnu Khaldun, beliau pernah menyampaikan,
seyukianya anak-anak itu sudah menghafal Quran qabla jununi siba, sebelum usia baliknya. Karena rata-rata dulu para ahli ilmu kita, para ulama kita sudah selesai menghafal Qurannya sebelum masa usia baliknya tiba. Kenapa demikian? Karena dasar dari semua ilmu yang akan dipelajari sumbernya dari Quran. Maka Quran inilah yang ditelaah, dihafalkan terlebih dahulu, dan barulah kemudian belajar ilmu fikih, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu usul fikih, akidah dan seterusnya, karena semua dasarnya dibangun di atas dasar ilmu Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah di usia kecil menghafal Qur'an. Kemudian di masa remaja, Imam Abu Hanifah mulai menekuni belajar agama di kalangan ulama-ulama terkemuka di kota Kufah. Dan tidak hanya itu, nanti beliau belajar dari seorang ahli ilmu luar biasa, ahli fikih luar biasa di kota Kufah, yang kita kenal dalam sejarah Islam, yang bernama Imam Hammad bin Sulaiman An-Nakhai. Dan beliau ini adalah muridnya ahli ilmu yang kita kenal, ulama'nya tabi'in, yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Dan sebegitulah dulu ilmu itu, gitu ya. Jadi ilmu itu adalah didapatkan dengan cara bersanad kepada guru, gurunya lagi di atasnya, kepada gurunya lagi, sampai kepada para sahabat, sebagaimana para sahabat dulu mendapati ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abu Hanifah ketika di Kufah belajar dari gurunya yang luar biasa, namanya Syekh atau Imam Muhammad bin Sulaiman An-Nakhai. Kemudian beliau juga sempat hijrah ke kota Mekah. Selesai belajar dengan gurunya di kota Kufah, beliau juga belajar dengan gurunya di kota Mekah. Dan bahkan nanti Imam Abu Hanifah ini berkesempatan langsung belajar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah pernah belajar dan berjumpa langsung dengan Anas bin Malik. Kemudian pernah ketemu dengan Sa'al bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan para ulama yang lainnya. Itulah sebabnya nanti para ulama sepakat Imam Abu Hanifah ini termasuk kelompok tabi'in. Jadi sepakat semua para ilmu bahwasanya Imam Abu Hanifah ini termasuk ulama tabi'in, orang yang hidup di masa tabi'in, karena masih menjumpai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Dan bahkan Anas bin Malik belajarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Anas bin Malik sudah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking banyaknya riwayat yang disampaikan dari sahabat Anas bin Malik, dan sangat tahu detail bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membuka kitab Syama'ilun Nabi, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, banyak hadis-hadis tentang pribadi Nabi, keseharian Nabi itu, yang menyampaikannya dari sahabat Anas bin Malik. Maka Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in ya, karena beliau masih bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Anas bin Malik. Dan ini semuanya para ulama sepakat ya, tidak ada khilaf di antara para ulama. Sepakat bahwasanya Imam Abu Hanifah ini termasuk tabi'in. Dan tentu jamaah dirahmati Allah, yang dimaksud tabi'in itu bukan hanya sekedar hidup di zaman para sahabat, tapi juga pernah ketemu, bahkan pernah menimba ilmu dari para sahabat, sehingga dikenal dengan tabi'in. Nah, kemudian pada usia 16 tahun ini Imam Abu Hanifah tadi berangkat ke kota Mekah. Pada waktu tersebut beliau menunaikan ibadah haji, kemudian nanti juga sempat berziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanannya dari kota Mekah ke kota Madinah itulah juga beliau belajar dari tokoh-tokoh tabi'in. Misalnya ada Atok bin Abi Rabah yang merupakan ulama terbaik yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Jadi beliau bukan hanya sekedar belajar dari para sahabat ya, tapi ulamanya para tabi'in juga beliau belajar, menimba ilmu dengan darinya. Termasuk ini misalnya Atok bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in yang sangat luar biasa ilmunya. Untuk itulah saking banyaknya Imam Abu Hanifah belajar dari guru-gurunya itu, tercatat nanti dalam sejarah Imam Abu Hanifah itu pernah belajar kepada kurang lebihnya 4.000 guru.
Coba 4.000 guru ini kira-kira banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak ya. Coba kalau kita hitung ya, kita sekarang ini sampai mungkin usia kuliah, selesai kuliah itu, mungkin sudah bahkan S2 atau mungkin S3. Kira-kira sudah berapa guru yang kita pernah belajar dari beliau gitu? Kira-kira ada sampai 100 Bapak Ibu? Gak sampai ya. Coba misalnya guru SD kita aja ya. Guru SD kita paling yang paling akrab dengan kita kepala sekolah dengan wali kelas kita kan. Cuma dua berarti kan. Karena satu wali kelas nanti mengajarkan semua disiplin ilmu. Inilah bedanya kita dengan para ulama kita dulu. Ya kan, mereka belajar ilmu dari masing-masing pakarnya. Belajar hadis dari ulama hadis, belajar Quran dari ulama Quran dan seterusnya. Makanya mereka umumnya punya guru yang sangat banyak. Demikian pula kita masuk ke SMP, paling yang paling kenal ya wali kelas kita kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. SMA juga demikian. Maka ini tentu sangat berbeda ya dengan tradisi ilmu zaman hari dengan dahulu para ulama. Jadi Imam Abu Hanifah betapa tidak mendalam ilmunya, karena beliau ini belajar kepada 4.000 orang guru. Dan tentu ini bukan sembarangan guru ya. Anas bin Malik yang langsung belajarnya dari Nabi. Ulama tabi'in dari kota Mekah, Atha bin Abi Rabah tadi. Sebelumnya dasar ilmunya juga didapatkan dari gurunya dari kota Kufah, Syekh Hamad bin Sulaiman An-Nakhai, yang juga sanad ilmunya nyambung kepada ulama tabi'in namanya Ibrahim An-Nakhai dan seterusnya. Maka bukan sembarang ilmu yang kemudian beliau dapati ini. Ya. Bahkan 4.000 guru yang pernah diambil ilmunya oleh Imam Abu Hanifah, di antaranya ada 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak main-main gitu kan. Termasuk nanti 93 kalangan tabi'in dan sisanya nanti dari kalangan tabi'ut tabi'in. Inilah Imam Abu Hanifah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ini juga nanti tercatat dalam sejarah beliau bahwa Imam Abu Hanifah itu menunaikan haji ya, sampai beliau wafat itu sampai 55 kali berangkat haji gitu. Ya mungkin karena tadi ya tinggalnya di Mekah, belajar dari guru-gurunya di Mekah, tapi nanti juga enggak lama di Mekah ini ya. Nah, beliau juga nanti lebih banyak di kota Kufah, di kota Baghdad atau Irak. Tentu 55 kali haji ini kan juga enggak sedikit ya. Meskipun yang dalam Islam yang namanya haji yang wajib itu haji yang pertama saja ya. Adapun kedua dan seterusnya ini tentu dihukumi haji yang sunnah. Haji yang sunnah. Ya. Jamaah dirahmati Allah, itulah sebabnya nanti kita kenal Imam Abu Hanifah menjadi ulama yang sangat berpengaruh. Menjadi ulama yang sangat berpengaruh. Imam Abu Hanifah terkenal dengan Imam Ahlura'i. Imam yang sangat kuat secara nalar dan secara logikanya. Kenapa demikian? Kenapa Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang sangat kuat dari segi nalar dan dari segi logika ini? Karena Imam Abu Hanifah ini nanti hidup satu zaman dengan orang-orang yang dulu menggunakan akal untuk menjadikan dasar agama mereka. Mu'tazilah itu dasarnya akal. Bahkan menempatkan akal di atas dan kemudian barulah nanti di bawahnya Quran dan hadis dan seterusnya. Ini Mu'tazilah. Kemudian nanti ada Jahmiyah yang kemudian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana dan seterusnya. Termasuk nanti Imam Abu Hanifah ini akan bertemu dengan cikal bakal dan perkembangan Khawarij yang gampang mengkafirkan orang dan seterusnya. Termasuk nanti Syiah Rafidho dan seterusnya. Imam Abu Hanifah harus berhadapan dengan para kelompok-kelompok seperti itu. Dan mereka umumnya menggunakan logika. Itulah sebabnya nanti Imam Abu Hanifah ketika beliau tinggal di kota Kufah. Dan Kufah ini kan sejarahnya ya Bapak Ibu, dulu Kufah itu sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib ini kan masih kota biasa. Dan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib itu kan memindahkan
memindahkan ibu kota yang awalnya di kota Madinah, Ali itu memindahkannya ke kota Kufah. Makanya sebenarnya sejarah tentang pemindahan ibu kota itu sudah ada ya dulu ya. Termasuk di dalam sejarah Islam, yang memindahkan ibu kota kaum muslimin dari kota Madinah ke kota Kufah itu pertama dulu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ketika berangkat ke kota Kufah itu sudah membawa 1.500 para sahabat di kota Madinah, dibawa semuanya ke kota Kufah. Maka nanti Kufah ini menjadi pusat perkembangan ilmu yang luar biasa. Dan bahkan sebelumnya, sebelum 1.500 yang dibawa oleh Ali, para sahabat ini dibawa ke kota Kufah, sebelumnya di Kufah ini, karena dulu Umar bin Khattab sudah mengirimkan salah satu sahabat untuk mengembangkan ilmu di kota Kufah, maka tercatat sudah ada sekitar 4.000 orang sahabat yang sudah ada di kota Kufah. Dan ini mungkin yang menjadi alasan kenapa Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota kekhalifahan waktu itu dari Madinah ke kota Kufah, karena Kufah ini sudah banyak para sahabat yang tinggal di situ. Maka kebayang ya, berarti kan ada sekitar 5.500 sahabat yang tinggal di kota Kufah. Untuk itulah Kufah dulu menjadi pusat perkembangan ilmu yang luar biasa. Tapi sejalan dengan itu, pusat kelompok-kelompok dalam tanda kutip yang menyimpang dan sesat dari Islam juga berkembang di Kufah. Tadi ya, Mu'tazila yang nanti dengan paham-paham yang sangat menyesatkan ya, contoh misalnya mengatakan Quran itu makhluk dan sebagainya, dulu perkembangannya di kota Kufah ini. Jahmiyah ya, nanti pemimpinnya namanya Jahm bin Sofwan, itu juga salah satu kelompok yang mengatasnamakan Islam kemudian menyimpang dalam masalah akidah. Untuk itu jamaah yang dirahmati, dahulu Imam Abu Hanifah itu berhadapan dengan kelompok-kelompok sesat itu yang mereka umumnya menggunakan logika. Maka Imam Abu Hanifah ini termasuk tokoh yang sangat cerdas, bahkan mematahkan semua argumen-argumen yang berkaitan dengan akal yang mereka jadikan sebagai landasan akidah itu. Termasuk dahulu Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan tokoh, bahkan pemimpinnya ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, yang akhirnya kemudian mengakui akan betapa cerdasnya Imam Abu Hanifah. Maka wajar kemudian dengan lingkungan seperti itu nanti Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan Imam Al-Ru'yi, imam yang sangat kuat dalam masalah nalar dan logika. Selain itu juga karena memang masukan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentu tidak banyak, karena beliau tinggal di kota Kufah. Padahal dulu yang namanya pusat peredaran hadis itu ada di kota Madinah dengan imamnya, yaitu Imam Malik yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Maka karena keterbatasan hadis yang didapati, lingkungan yang didapatinya adalah kelompok-kelompok yang sangat mengagungkan akal, maka layak kemudian nanti Imam Abu Hanifah ini dengan kokohnya akidah yang dimiliki banyak berdebat dengan orang-orang seperti itu. Maka Imam Abu Hanifah membantah akidahnya Jahmiyah, Imam Abu Hanifah membantah akidahnya Mu'tazilah, membantah akidahnya Khawarij, membantah akidahnya Syiah dan seterusnya. Maka jamaah yang dirahmati, dulu Imam Abu Hanifah ini asalnya karena masalah akidah itu menjadi masalah yang sangat krusial karena banyaknya pemahaman-pemahaman menyimpang. Maka dulu fokus yang kemudian dihadapi oleh Imam Abu Hanifah ini adalah masalah akidah. Meskipun nanti beliau kemudian mendapati satu permasalahan fikih yang kemudian beliau enggak punya jawaban, akhirnya beliau belajar banyak lagi dengan gurunya, yaitu Syekh Hamad bin Sulaiman tadi, sampai kemudian beliau menjadi seorang pakar fikih yang luar biasa, bahkan mengalahkan ketenaran gurunya sendiri. Tapi jamaah dirahmati Allah, mari kita cermati ini. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ini semuanya punya akidah yang sama, punya dasar akidah yang sama, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun empat imam madhab ini dalam masalah furu', dalam masalah fikih berbeda-beda secara pemahaman fikihnya, tapi mereka semuanya ini dalam bab masalah akidah sama, tidak ada yang berbeda. Nah mari kita cermati ini, jangan sampai kemudian kita punya pemikiran seolah-olah pemahaman akidah itu sebagaimana pemahaman fikih, yang ada beda pendapat di kalangan para ulama ini.
Tidak, nggih. Jadi semua bab masalah akidah, empat imam madzhab ini satu akidahnya. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di atas, semuanya mengatakan Allah di atas gitu. Sumber ilmu itu Quran dan hadis, semuanya mengatakan sumber ilmu Quran dan hadis. Hanya saja mereka ini berpendapat yang beda-beda dalam masalah fikih. Nah, ini yang umumnya kemudian ada pemahaman yang kurang tepat ya di masyarakat kita. Oh, berarti kalau gitu boleh ya. Seolah-olah memang bab akidah ini juga akidahnya Syafi'i berbeda, akidahnya Abu Hanifah berbeda, padahal tidak. Semua empat madzhab ini akidahnya sama. Nah, itulah sebabnya zaman terkenal Imam Abu Hanifah terkenal dengan Imam Ahlurra'yi. Karena metode beliau dalam mengajarkan itu nanti digambarkan, Imam Abu Hanifah itu kalau mengajarkan ilmu di hadapan para murid-murid beliau itu, beliau menyampaikan satu permasalahan. Kemudian dipersilakanlah para murid-muridnya ini untuk menyampaikan argumentasinya, mendebat gitu ya. Dan Imam Abu Hanifah akan tetap mempertahankan argumentasinya dengan berbagai dalil yang kemudian beliau pahami. Dan itu Bapak Ibu, satu permasalahan diceritakan sampai bisa berjam-jam, bahkan seharian itu membahas satu permasalahan tersebut. Dan ini terus dilatih gitu, sampai kemudian orang itu sangat kuat dalam masalah logika, dalam masalah berargumentasi. Nah, sampai yang dirahmati Allah, nanti Imam Abu Hanifah ini juga melahirkan ulama-ulama besar di majelis ilmu beliau ya. Misalnya Al-Qadhi Abu Yusuf, yang ini nanti juga menjadi seorang hakim ya. Qadhi Abu Yusuf, kemudian nanti juga beliau punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian ada murid beliau juga namanya Az-Zufar dan seterusnya ya. Nah, majelis beliau ini menjadi sebuah metode yang dalam kerangka ilmu fikih yang dikenal dengan madzhab Hanafi. Dan kemudian beliau membuat sebuah kitab atau mengumpulkan fatwa-fatwa beliau itu, pemikiran-pemikiran fikih beliau itu yang kemudian dikenal dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah inilah yang meletakkan dasar-dasar ilmu fikih dahulu yang pertama kali. Untuk itulah nanti Imam Asy-Syafi'i yang pernah belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah itu, Imam Asy-Syafi'i mengakui tentang kehebatan gurunya ini, Imam Abu Hanifah ini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan wan nasu iyalun ilal fil fiqi ila Abi Hanifah. Dan manusia, semua manusia dalam bab masalah ilmu fikih kiblatnya adalah kembali kepada Imam Abu Hanifah. Jadi sederhananya yang meletakkan dasar-dasar ilmu fikih ini dulu adalah Imam Abu Hanifah. Dikembangkan oleh muridnya Abu Yusuf, Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan seterusnya. Nah, barulah nanti Imam Asy-Syafi'i yang memulai meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih. Tapi kalau ilmu fikihnya sendiri dikenal yang pertama kali menyusun, yang pertama kali mengumpulkannya adalah Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Bahkan dulu zaman dirahmati Allah, di zaman Imam Abu Hanifah ini semua ilmu itu dikatakan ilmu fikih. Termasuk dalam bab akidah sekalipun itu dikatakan dulu sebagai ilmu fikih. Hanya bedanya kalau fikih ya, kalau yang terkait dengan akidah kemudian dikenal dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Fikih yang paling besar itu adalah fikih yang berkaitan dengan bab masalah akidah. Ya, ini dulu istilah di zaman Imam Abu Hanifah. Akidah itu dikenal dengan Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih yang paling besar gitu. Adapun nanti fikih ibadah, fikih muamalah dan seterusnya, ini tentu fikih yang dibangun di atas akidah tadi gitu. Wallahu'alam bisawab. Bapak Ibu, ini sedikit nih tentang sepenggal kisah Imam Abu Hanifah, yang tentu kita banyak belajar bagaimana semangat belajar ilmunya sampai menjadi ulama besar, tidak lepas dari banyaknya guru yang kemudian beliau pernah belajar dari guru-gurunya tersebut. Wallahu'alam bisawab. Mungkin ini saja. Monggo, mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ditanyakan, silakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada istilah sahabat, ada istilah tabi'in, ada istilah tabi'ut tabi'in. Yang pertama kita sebutkan dulu makna sahabat ya, sebelum nanti kita sampaikan jumlahnya. Yang dimaksud dengan sahabat ini adalah orang yang hidup satu zaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman kepada Nabi dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah orang yang ketemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu dikatakan sahabat kalau memenuhi tiga kriteria ini. Satu saja tidak terpenuhi, dia tidak dikatakan sebagai sahabat. Contohnya siapa Bapak Ibu? Orang yang satu zaman dengan Nabi, beriman tapi enggak pernah ketemu dengan Nabi. Nah, kita kenal ada nama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini satu zaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi, meskipun dia beriman, tinggalnya di negeri Yaman tapi enggak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bukan dikatakan sebagai sahabat, tapi nanti masuk kategori tabi'in karena hanya ketemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang kedua namanya tabi'in. Berarti tabi'in ini orang yang satu zaman dengan sahabat, beriman dan ketemu dengan sahabat. Nah, contoh tanya tadi ya, Imam Abu Hanifah ini dikatakan tabi'in karena beliau satu zaman dengan sahabat, karena hidup satu zaman dengan tadi ya, Anas bin Malik misalnya, masih ketemu sahabat Jabir bin Abdillah, Sahal bin Sa'ad dan seterusnya. Maka dia satu zaman dengan sahabat, beriman otomatis ya, kemudian juga bertemu dengan para sahabat ini, maka dikatakan tabi'in. Tabi'ut tabi'in demikian, berarti orang yang satu zaman dengan tabi'in. Ya, satu zaman dengan tabi'in. Kemudian beriman dan pernah ketemu dengan tabi'in ini. Tabi'ut tabi'in namanya. Nah, sekarang jemaah dirahmatullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, berapa jumlah sahabat Nabi ini? Maka nanti kalau kita lihat ya, hitungan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyampaikan jumlah sahabat Nabi yang ukurannya dihitung dari ikut haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jumlahnya 120 sampai 125 ribu. Meskipun nanti hitungan ini diperselisihkan persisnya ya, karena wa'alam ya, salah satunya mungkin enggak secanggih hari ini. Hari ini ada yang apa namanya, istilahnya BPS ya, Biro Pusat Statistik, yang mendata setiap upgrade ya, setiap tahunnya jumlah penduduk. Itu saja kadang-kadang masih dikorupsi ya datanya ya. Masih ada selisih kadang-kadang gitu. Maka wajar dulu para ahli ilmu, para ulama menghitungnya kisaran itu. 120 sampai 125 ribu. Ya. Jadi sahabat yang jumlahnya segitu itu nanti dikelompokkan lagi di zaman Umar itu, nanti sampai dikelompokkan lagi ada sahabat yang sangat mumpuni dalam bidang ilmu, ulamanya para sahabat itu jumlahnya cuma 70-an. 70-an ya, yang terkenal dengan kefakihannya dalam bidang ilmu. Ya, selebihnya nanti macam-macam, ada yang ahli dagang, ada yang strategi dan seterusnya. Tapi yang fokus berkaitan dengan keilmuan dalam ilmu agama, ulamanya para sahabat dulu kurang lebih, yang sampai ilmunya kita sampai hari ini itu kurang lebih 70-an. 70 ini juga nanti terbagi tiga ya. Ada namanya Ibnu Qayyim membaginya tiga, ada al-muksiruna fil fatwa, orang yang paling banyak fatwanya. Berarti ilmunya sangat mendalam, sangat luar biasa. Ini lebih sedikit jumlahnya. Ada namanya al-mutawassituna fil fatwa, orang yang berfatwanya setengah-setengah. Golongan menengah lah gitu. Nah, nanti termasuk ada yang al-mukiluna fil fatwa, orang yang fatwanya sedikit. Nah, wa'alam secara jumlah sahabat yang ditinggal Nabi waktu beliau wafat itu 120 sampai 125 ribu sahabat yang ada. Dan di zaman Umar boleh disebar kemana-mana sahabat ini. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Mesir. Nanti ada Amr bin As atau Abdullah bin Amr, anak dan ayah ini kemudian nanti tinggal di Mesir, menyampaikan dakwanya di Mesir. Bahkan nanti sebagian ada yang mengatakan sampai para sahabat itu dulu pernah sampai ke negeri Cina, itu sudah ada. Yang ada sahabat yang kuburannya di Cina sudah ada gitu. Ini menunjukkan bahwa sahabat dulu tidak semuanya tinggal di kota Madinah, tapi disebar dalam rangka untuk mendakwakan Islam, mendakwakan ilmu di masyarakat, bahkan di dunia pada waktu itu.
wa'alam bisawab, ya? Mungkin itu. Baik, jemaah dirahmati Allah, ini saja semoga manfaat. Subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.